Wes, Pak. Wes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentolo iki pemirsa, rambut baru, semangat baru. Pakai baju baru lagi. Gitu guys. Hari ini kesempatan awake dhewe ngonten di rumah ya, ndek iki. Banyak ada pemirsane sing takok, Mas Bayu Pak e ora buke kok ora nek mlebu vlog. Ya, kita gawe vlog bersama Pak e buke wonge lagi ramban dan Pak lagi. Jalan pemirsa arep masak apa, Bu? Tek menok ora gelem menenge kowe, Nok. Senana ngger. Lambene manuk iki ngono kuwi kok. Rambut gak krungu kok jelas iki. Gegere mbok manuk. Iki pemirsa kesempatan awake dhewe hari ini ya persiapan iki wis jam 1:30. Iki Pak juga lagi apa Pak? Berarti apa Pak? Ngupas bawang pemirsa dan bikin tempe sama cukanya. Terima kasih Mbak Widi. Kenapa, Pak? Sudah mengkasih apa? Oh, kelabunya anyar, guys. Kerja itu bundanya juga udah dikasih tuh. Bunda Siti. Matur nuwun Mbak Widi niki baju e dipakai di Siti. Alhamdulillah. Pangeran engah saged bales Mbak Widi nggih. Emah telu pangeran engah saged bales niki baju e dipakai di Siti kalau Deno. Wes pokoknya alhamdulillah berkah barokah nggih Mbak Widi sedaya mawon. Engkang pun dukung keluarga Deno, para seger para sedaya mawon, kata rezeki ini panjang umur. Amin. Dengan di situ pemirsa ya. Amin. Terus di situ nembe merti bahaya pemirsa ya. Besok di kalau menir pemirsa, besok di kalau menir sama waloh, waloh pemirsa ya. Waloh apa di? Waloh ya waloh. Allah ya labu kuning, namanya labu kuning. Kemarin 3.000 misal. Kenapa Dino kemarin pakai baju hitam semua? Karena 100 itu punyaan Bayu hitam semua saya pakai itu usulan dari Bayu. Kenapa Pak ambil siapa? Ambil Bayu. Kenapa? 100 rupanya ireng kabeh, kaos 100 sih ireng kabeh. Pencinta hitam. Kayak kok celana iki kebanyakan ireng, Pak. Ireng kan netral. Iya kuwi tapi gak salin. Iya. Tapi raro kan rasane ora salin. Iya. Padahal lambene ireng kabeh. 100 ireng kabeh. Ireng netral, rusak gak ketara. Iya. Cuma gak ketara kuwi. Jenenge wong keset. Iya, ireng kan penak netral iku, Kak. Gak rusak, gak ketoro. Gak ketoro, gak saya cuci, gak ireng ya rupanya. Iya. Sak apa, sak keringet-keringet. Meracik bumbu sih guys ya. Kita mau meracik bumbu. Gak ada barungan lagi gitu loh itu. Iya. Barungan ini masak. Mentak-mentak gini-gini. Kegiatannya dia ngepas bawang misalnya ya. Kena nggowo hiburan pemirsa timbang esok-esok mapan turu jenengan saiki di kegiatan ngecek barang-barang nek gelatihan golek duit ngumpul no dolar ngumpul nganu jenenge apa jeneng racah jenenge Pak kok dolar gedean racah se ora gek dolar yo 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 ngono yo pejuang receh pemirsa nggih. Gak popo yang penting berkah lan barokah. Lah mosok ngono di? Ya iya lah kok. Wis disyukuri aja. Disyukuri. Wis sithik ya disithik, anjen yo wong cilik kok kon piye aja ndang ae. Ndang gak kecut. Sandung kok. Sengko. Yo dilok yo ndang ae yo ndang nemen. Nanti nungan ya, engkau naik kesandung, jangan lo kecelungup. Gue pas yuk kuali lo yuk. Itu sendiri lo ya? Sendiri ya bu. Lu malah ini, kalau ini guys, malah jenuh pemirsa. Labu kuning namanya. 3.000 pemirsa ya. Didang enak ibu. Apa? Masa enak? Didang enak malah. Gede didang kok, digedang, dikawal, api malah. Kamu tak kalau lebih ya ini. Ojo parane waloh, waloh kok ora waloh. Ojo. Akan waloh. Eh,
walau-walau penting sehat pak kok. Nggih enak kok. Ah iso kok walau urip ngene lah yo akeh gisine kok jerene kok. Sampai-sampai dino tidak bisa kirim keluar kota kenapa pak? Alah gak usah jauh kok yo. Menanti mengecewakan sebetulnya bisa tapi diupap terus ini ya bau takut basi pemisang ya mungkin mengecewakan nas apa mengarani pelanggan gak usah paling gak satu hari bisa nyampe itu tapi nek cara mana tuku marah diri terus gomli so pak bisa pokoknya paling gak satu hari itu pun jangan digoreng kan udah direbus udah mateng itu nanti gorengnya di rumah biar gak alot. Jadi nek cara mulai dikirim gak iso ya pak? Gak iso lah, yo iso tapi yo tanggung sendiri resikonya. Dingin dikirim di Semarang biar pak? Yo oh yo ora popo, jadi sing gak isian gak popo, tapi sing gak isian kan. Sing lanjut gak popo ya pak? Gak popo, sing popo sing gak isian nih. Sing cara mulai isi telur dia iso pak? Isi telur. Lanjut pemisahan ya, enak-enak isi nih wedi pemisahan, wedi mampu semarai kan, atas kan basah pemisahan ya, ringet ya pak. Iya, sayuran sih, sayuran kan nggak tahan lama, tak ada jenis sayuran, tiap apa nih sayuran. Cuma nih meringet kalau gini kan, kok terus. Iya, kan di pop, kemarin di pop nang tempat itu plastik itu di sini yo. Jadi rada malu guys, buat kalian sih. Toko-toko kirim aduk. Orang ngerti caranya dikirim aduh kecuali tanpa isi kalau pempek lenjer kan panjang kalau pelembang itu kan bikinnya panjang seperti gemblong Jawa lah itu bisa itu tapi pakai ikan tanpa saya kan nggak pakai ikan malah bisa itu berarti ini tanpa isi so, pak ya bisa jauh. Insya Allah coba dia gue mau tidak naik basi bener yo akeh sing wis komen Mas Bayu sok kirim-kirim COD Purwodadi Rembang Kediri. Kalau satu hari bisa tak anu yo pokoke bagus. Kalau lebih satu hari yo masih mungkin agak keringet. Ya keringet lah, kemeringet lah. Soalnya kene iki gung enek sing iso cepet nyetap pas mungkin ini lagi ono JNE pemerintah. Pengiriman sing cepat kan ora ono. Kok secepat ngene kan belum ada. Dadi yo jadi ngedot angin ngono iki apa yo? Kalau untuk isian-isian itu kan ya vakum. Iya, di masuk nggo vakum cleaner. Kalau denyol kan saya pakai isian pepaya muda, dioseng, ada udang rebon. Selain selain nyampe udos. Saya nih kerja jualan pempek ini kan ya di Lampung udah lama kesukaan saya ya makan ini salah satunya makanan pempek yang bikin orang pemblang tapi sana pakai telur pakai itu pakai ikan karena di sini nggak ada laut ya ada sebetulnya tapi ada tapi kan mahal mahal pemisahan kalau dijual murah ya nggak cucuk kalau sana pakai ikan jadi saya bikin yang tanpa ikan semuanya makan saya juga pikir kalau ikan kan kadang-kadang masih seneng bau amis mesti iya. Kok jangan iwak mesti bau amis kita mau yang ngono aku seneng sing ngono kuwi den entuk gak dino gak enak iwak enak iwak ya aku gak doyan enak iwak kenapa tak amis iya jangan iwak iya tepungnya mau aku bikin anu tok kita ngono mau tepungnya mau aku bikin ngompol notok iwak asli loh kadang-kadang ya ono iwaknya cuma siti ya sekarang sing penjual ya lah pakai ikan apa aja sih betulnya bisa tapi yo rasanya beda nggak seperti ikan laut nek sing anu ikan pindang pak nah yo iso yo iso tapi yo rasanya beda toh coba fresh sampai ikan tiga lek pindang kalau ikan amis amisan kan banyak kan ya kuwi anak sih seneng ya Allah. Amis aku lah juga seneng pak naik amis amisan. Tepung wis tak siapke juga, tuh goreng jamur usus juga ready. Alhamdulillah yo.
jadi mau bakulan ngono kae Pak yo. Nek rame nek sepi. Alhamdulillah nek bengi sepi. Alhamdulillah nek bengi sepi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yo terae mong. Delalah kok pas gawe sidik Pak yo. Alhamdulillah dadi ya wedhe wis iso mereng-reng bisa. Nek mendang satu minggu nek pas paye weekend kuwi gawe akeh dadi entek. Dadi bar kuwi gawe sidik, ora entek-entek alhamdulillah ijek turah sidik. Lagi pemirsa ya. Ini bawang putih pemirsa. Wih, cabe. Pengganti nih, iwak. Pengganti nih cabai rawit, bawang sama telur. Gantinya ikan, nggak kasih telur. Ada yang tanya Dino, masa dikasih tahu nggak? Apa? Kasih. Apa itu? Kasih masukan nggak di anu? Ya, Dino udah kasih saya kasih telur itu kalau bikin tempek itu ya lihat. Apa direbus kan bisa mekar itu, tapi kalau udah dikeluarin ya nih. Nanti Pak Pitik kayak iso, Pak. Yo iso ae nek iso kena. Ora mlayu iso, ora mlayu kok. Lah jadine pentong. Apa aja bisa. Yang penting kan ya beda rasanya kok. Empek-empek apa. Iso gak mlayu. Oh begitu. Gitu pemirsa, ya jadi terima kasih supportnya selama ini wis mendukung saya. Kita mau ngomong. Wan kan jenengan ngomong. Kita ngomong satu lambeku. Wis njek, Bu. Jangan lupa pemirsa di like, comment dan subscribe. Dukung ya. Terus keluarga Dena pemirsa. Pesannya di situ semangat. Apa dukungan? Pesannya di situ semangat pemirsa. Semangat. Tuaklah semangat di situ. Pokoknya semangat 45 pemirsa. Apa nek arep aku pesan ya? Jolali coblos nomor loro. Dino di Siti. Kowe nyalon murah ya. Ben nyalon DPR ganti modal. Modal wakil. Dewan Pemangguran Rakyat. Saya modal wakil. Astagfirullah ya Allah, enak-enak. Wes meneh opo sih malah tuh arep nyalon. Arep nyalon terus kan. Tapi nyalon lurah gak payu ta. Lurah. Untuk keluarga besar di Lampung, saya enggak lupa. Kok di dulur Lampung ya, Bang? Saya udah 40 tahun, ya mungkin udah lupa sama Dino. Plek ketek. Saya sekarang di dalam tempek ala apa ala Palembang. Wis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.